Para jamaah sekalian, rahimakumullah. Acara ya pada malam hari ini merupakan ta'ziyah. Kalau biasanya di luar pandemi kita mendatangi keluarga almarhum ya, memberikan support ya, memberikan apa namanya penguatan-penguatan mental yang kehilangan keluarganya ya. Dan ini bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu syahid dalam perang Mu'tah, ya, maka baginda Rasul menyerukan kepada para sahabat, ij'alu ya, buatlah, siapkanlah ya untuk ahli Ja'far, keluarga Ja'far itu ta'aman, makan. Ya, jadi intinya apa ya? Diperintahkan oleh Nabi ya, agar para sahabat mendatangi keluarga Ja'far bin Abi Thalib, menyiapkan makanan untuk mereka dan menguatkan mental mereka. Karena kondisi pandemi yang tidak memungkinkan, ya, maka acara seperti tadi ya, kita laksanakan lewat online seperti ini. Dan ini mengambil kaidah usul fikih, mala yudraku julluhu la yudraku kulluhu. Apa yang tidak bisa kita ambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi kalau kita tidak bisa tatap muka langsung ya, maka melalui kemajuan teknologi seperti ini bisa kita laksanakan, bahkan bisa jadi lebih luas jangkauannya ya. Saya beberapa waktu lalu ada keluarga jauh meninggal dunia di Bekasi, dan belum tentu saya datang kalau dalam kondisi tidak pandemi. Tapi dalam kondisi pandemi justru ada yang dari Palembang, dari Lampung, dari Jakarta, semua dipertemukan ya, hampir 50 orang ya di lewat Zoom. Nah, jadi ini luar biasa ya. Jadi tujuan kita pada malam hari ini untuk memberikan penguatan-penguatan mental ya, dukungan-dukungan ya kepada keluarga ya, Ibu Ila dan keluarganya ya. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Sekedar mengingatkan bahwa manakala ada keluarga kita yang meninggal dunia, entah orang tua, entah saudara, bahkan siapapun ya, ada beberapa kewajiban atau hal-hal penting yang ya, harus kita lakukan ya. Harus di sini artinya bisa jadi maknanya wajib, harus ya, itu, atau bisa jadi sekedar sesuatu yang baik ya. Nah, di antara yang harus kita lakukan ya, ketika ada yang meninggal dunia dan malam hari ini kita kehilangan seseorang saudara kita ya, pertama menyelesaikan tugas dan kewajiban kita terhadap jenazah ya. Dan ini udah selesai ya, dimulai dari memandikan ya, mengkafani, mensolatkan dan memakamkan. Nah, di sini ada Ustazah Sufi yang betul-betul memahami ya, prosesi ini ya. Dan ini kewajiban kita, fardu kifayah bagi kita ya, memandikan jenazah ya, lalu kemudian mengkafaninya, mensolatkan dan bahkan mengantarkan ke makamnya. Baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kata beliau, siapa yang mensolatkan jenazah ya, falahu qirat, maka dia mendapatkan pahala sebesar qirat. Dan siapa yang mensolatkan, mengantar ya, sampai ke makamnya, falahu qiraton, maka dapatkan dua qirat. Wa mal qiratu ya Rasulullah, kata para sahabat, qirat itu apa ya Rasulullah? Qirat itu kata Rasulnya pahala sebesar gunung Uhud. Jadi besar sekali pahalanya. Makanya kalau ada yang meninggal dunia, kita tahu dan memungkinkan melaksanakan sholat, ikut kita ikut. Ya, tentu dalam kondisi sekarang kita menjaga protokol kesehatan ya. Dan ini juga penting. Nah, ini. Dan ini saya kira kita sudah selesaikan ya tugas ini. Kemudian yang lainnya sekedar mengingatkan adalah
menyelesaikan ya atau melaksanakan wasiat, wabil khusus kepada keluarga Ibu Ila dan keluarganya. Diperhatikan apakah almarhum ya ketika akan meninggal dunia ada wasiat. Wasiat ini ada dua, baik wasiat ucapan yang harus dilaksanakan ya, sejenis nazar misalnya, atau wasiat yang sifatnya materi ya, misalnya rumah ini ya, kalau saya meninggal diperuntukkan untuk si fulan, itu wasiat ya. Nah, nanti ada kajian fikihnya ya, syarat-syarat wasiat itu ya, harus tertulis misalnya, atau minimal ada dua orang saksi yang mengetahui ya, wasiat tersebut ya. Nah, kalau tidak ada tertulis tapi disampaikan dan diketahui oleh minimal dua orang saksi, menyelesaikan segera wasiat itu. Begitu dia meninggal dunia ya, wasiat itu segera kita laksanakan. Baik wasiat lisan ya, dia punya keinginan tertentu, maka segera kita tuntaskan, dan kita sebagai keluarga, sebagai istri, sebagai anak kalaupun ada ya, ini menjadi kewajiban kita ya. Yang penting juga untuk perhatikan ya, tugas kita sebagai ahlul mayyit jazakumullah, meneruskan kebiasaan ya yang sudah meninggal dunia. Nah, ini mungkin sering kita abaikan ya. Jadi manakala orang tua, suami, siapapun yang sudah meninggal dunia dan kita tahu ya, dia punya kebiasaan ya, maka sebaiknya kita teruskan kebiasaan baik itu. Ya, kita teruskan kebiasaan baik tersebut ya. Sehingga kebiasaan itu fungsinya apa? Pertama, akan mendapatkan pahala bagi kita karena itu kebaikan. Ya. Kemudian yang kedua, akan mendapatkan pahala bagi yang meninggal dunia. Karena dalam hadis Nabi mengatakan man sanna fil islam sunnatan sanatan ya, siapa yang dalam Islam ya menginisiasi, memulai, melaksanakan sunnatan hasanatan, sesuatu yang baik, lalu kemudian itu diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala seperti dia melaksanakan. Nah, jadi ini penting ya bagi kita ya. Coba kita ingat almarhum dulu, dia punya kebiasaan baik apa ya, yang bisa kita laksanakan dan kemudian kita kita teruskan. Dan ini juga sebagai pengingat bagi kita yang masih hidup ini jamaah rahimakumullah, di antara tradisi para ulama salaf dulu, ulama dulu ya, mereka selalu punya amalan khas, amalan kebaikan yang khas, yang barangkali ya, jarang atau mungkin tidak dilakukan oleh orang lain. Hanya dia dan Allah yang tahu. Ya. Maka para ulama dulu ya, ada yang punya kebiasaan misalnya tidak pernah meninggalkan sholat duha. Ya. Walaupun itu sunnah. Ada di antara ulama dulu misalnya ada orang yang ya, tidak pernah meninggalkan saum Senin Kamis. Ada di antara mereka yang tidak pernah ya, meninggalkan sedekah, setiap hari sedekah. Walaupun sedikit tapi dia sedekah. Ini kan kebaikan. Nah, jadi bahkan andai ya, andai kebaikan itu ya, diketahui oleh orang lain dan diikuti, maka dia menambah kebaikan lagi ya. Misalnya dalam bahkan di kalangan para sahabat, kita tahu ada seorang sahabat yang melakukan amalan yang mungkin tidak dilakukan oleh orang lain, bahkan Nabi pun mungkin tidak melakukannya. Luar biasa. Siapa? Bilal bin Rabah ya. Bilal bin Rabah itu jemaah suatu saat dipanggil oleh Rasulullah SAW, ya Bilal, tal kemari. Ya, sami'tul barihata khashafana 'alaika fil jannah. Semalam saya mendengar, melihat dalam mimpi, kata Rasul, apa? Ya, khashafana 'alaika fil jannah. Suara gemerisik tarikan sendalmu di surga. Ayyu amalin amiltahu fil islami manfa'atan? Amal apa yang Anda lakukan? Kata Rasul SAW. Maka bila menjawab di antara ya, ungkapan beliau apa? Beliau selalu berwudu, menjaga wudunya, tidak pernah, artinya kalau batal berwudu, selalu menjaga ya, kesuciannya. Dalam riwayat yang lain ditambahkan ya, Bilal bin Rabah itu setelah berwudu dia selalu melaksanakan ya salat dua rakaat yang kita kenal dengan salat sunnah ba'da wudu. Nah, mungkin bahkan Nabi pun ya, mungkin wallahu alam ya, tidak jelaskan dalam riwayat tersebut, tidak melaksanakan, tapi Bilal melaksanakan. Nah, kita punya amalan khusus. Nah, barangkali juga almarhum ya punya amalan spesial yang biasa dilaksanakan dan kita bisa teruskan ya kebiasaan baik tersebut ya. Yang lainnya, dan ini juga mungkin bisa kita laksanakan, bersedekah ya, bersedekah atas nama yang meninggal dunia, baik diambil dari harta almarhum atau mungkin harta kita. Nah, oh, apakah nyampe Ustaz
ya. Apakah nyampe? Jelas sekali dalam riwayat Imam Bukhari, kemudian Imam An-Nasai, kemudian para ulama yang lain, Imam Abu Dawud, ya. Dikisahkan misalnya seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah ini jamaah seorang sahabat yang terkemuka, ya. Jadi di Madinah waktu itu ada dua Sa'ad, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini sesepuh tokoh dari kalangan Aus, dan Sa'ad bin Ubadah ini yang tokoh dari kalangan Khazraj, dua kabilah besar pada waktu itu. Nah, suatu saat dikisahkan Sa'ad bin Ubadah ini orang kaya luar biasa. Sampai sekarang lahan Sa'ad bin Ubadah ini ada, yang kita kenal dengan Saqifah bin Sa'idah, yang ada di daerah dekat Masjid Al-Nabawi di Madinah. Ketika muhajirin datang dari Mekah ke Madinah, 80 keluarga dia siapkan rumahnya, gitu kan. Ini orang kaya, Sa'ad bin Ubadah. Nah, suatu saat Sa'ad bin Ubadah ini, sebagian rekan dari Abdullah bin Abbas, ya, dikatakan, "Ya Rasulullah," kata dia, "wahai Rasulullah, ya, inna ummi tufiyat," ya, "sungguh umiku, ya, ibuku tufiyat, meninggal dunia. Wa ana ghaibun anha." Nah, waktu itu saya enggak ada, ya, tidak ada di lokasi, ya. "Ayan fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha," ya. Kata Sa'ad bin Ubadah ini, apakah bermanfaat, ya, sesuatu, maksudnya bermanfaat baginya, bagi ibu tersebut, ya, "in tasaddaqtu," kalau saya bersedekah dengan benda tersebut, ya, "anha," untuk ibuku. Artinya uangnya uang Sa'ad bin Ubadah, bukan uang ibunya. Nah, ini, ya, apakah kalau saya bersedekah, kata Sa'ad bin Ubadah, ya, menggunakan uangku, ya, tapi pahalanya, ya, saya niatkan untuk yang meninggal dunia, ibuku itu. Kata Sa'ad bin Ubadah, apa kata Rasulullah SAW? Qala na'am. Ya, kata Rasul, bermanfaat. Maka Sa'ad bin Ubadah mengatakan, "Fa inni ashaduka anna ha'irti al-mikhrafa sadaqa 'alaiha." Maka dengan demikian, kata dia, kata Sa'ad bin Ubadah, saya menyedekahkan, ya, sebidang kebunku, tanahku, ya, dan aku persaksikan untukmu, ya Rasulullah, saya sedekahkan untuk ibuku. Nah, ini jelas sekali hadisnya, jemaah, bagaimana di antara ibadah yang mungkin kita lakukan juga untuk almarhum, ya, yang sudah meninggal, adalah menyedekahkan entah sebagian hartanya atau mungkin harta kita kalau yang tidak ada miliknya dengan niat yang bersangkutan. Karena saya ketika bimbing jamaah umroh, ya, banyak sekali para jemaah yang bahkan nitip, gitu, ya, "Ustaz, titip uang sekian ratus, ya, titip, ya, sedekah untuk para misalnya apa yang cleaning service di Masjidil Haram, Masjid Nabawi," dan itu luar biasa, ya. Bahkan sekarang ada beberapa teman, entah mahasiswa atau yang bekerja di sana, yang memang buka rekening, gitu, ya, bagi teman-teman yang pengen menginfakkan hartanya, entah untuk dirinya atau orang tua yang sudah meninggal, ya, ditransfer ke sana dan disedekah. Walaupun sedekah semuanya bisa di mana saja. Dan akan lebih menarik lagi, ya, kalau sedekah itu, ya, dia bersifat amalun jari, ya, sedekah jariyah. Karena dalam hadis sahih, baginda harus mengatakan, "Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalas." Kalau putra Adam, siapapun meninggal, terputus amal ibadahnya illa min thalas, kecuali tiga. Di antara adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah, ya, amal yang terus mengalir. Nah, jadi bukan yang terputus, ya, karena amal itu kan ada dua, ada yang terputus artinya berhenti sampai di situ saja, dan ada yang amalun jari, ya, pahala yang terus mengalir. Mewakafkan sebagian uang kita untuk pembangunan masjid, ya, yayasan yatim piatu, ya. Kemudian tadi saya lihat ada beberapa santri kita yang ikut membacakan doa-doa, ya. Nah, mereka juga talabatul ilmi, ya, memberikan infak, memberikan wakaf kepada talabatul ilmi, para penuntut ilmu. Ini juga termasuk amalun jari. Bahkan Imam Abu Hanifah itu mengkhususkan sendiri uangnya, gitu kan, dan memaksimalkan, ya, memperbanyak sedekah kepada para talabatul ilmi ini, para penuntut ilmu, ya. Dan ini juga baik kita lakukan. Kemudian yang berikutnya yang mungkin bisa kita laksanakan juga, ya, terhadap yang sudah meninggal dunia adalah, ini pentingnya, menyelesaikannya utang piutang, ya, jika ada. Nah, karena tugas kita, ya, khususnya keluarga Ibu Ila, ya, dipastikan lagi manakah almarhum punya sangkut paut utang, bila perlu diumumkan, gitu, ya, diumumkan
maka segera diselesaikan. Ya, tradisi kita sangat menarik ya, ketika ada yang meninggal dunia ya, lalu kemudian sebelum dimakamkan maka ada di antara keluarga yang berdiri, para jamaah sekalian ya, keluarga kami ada yang meninggal dunia, ayah kami, suami kami, seterusnya ya, mohon jika ada yang ya sangkut pot utang piutang ya, mohon dikabari kami, bisa diselesaikan atau mungkin dimaafkan. Jadi dua pilihan ya, dan ini penting sebab dalam banyak riwayat dijelaskan sekali bagaimana seseorang itu terhambat masuk surga karena utang. Seorang syahid nakumullah ya, ketika akan dimakamkan dan minta Nabi melaksanakan sholat jenazah atasnya, apa kata Rasul, hal alaihi dain, ini orang yang mati syahid punya utang enggak ya. Kalau dia punya utang kata Rasulullah ya, maka anda dia mati syahid punya utang, mati syahid punya utang, mati syahid punya utang, tiga kali mati syahid tapi dia punya utang, dia terhalang masuk surga. Jadi harus kita selesaikan, dan ini skala prioritas ya. Bahkan sebelum menyelesaikan yang lainnya, sebelum membagi harta warisannya dan seterusnya, maka ini harus kita utamakan, menyelesaikan utang piutang, baik utang yang sifatnya materi jamaah ataupun utang sifatnya non materi, janji-janji yang belum tertunaikan ya, keinginan-keinginan yang belum terwujudkan ya, selagi itu baik ya, maka sebaiknya kita laksanakan. Keinginan baik itu apa misalnya? Misalnya pengen umroh ya, atau pengen berkurban ya, pengen berkurban tapi belum terlaksana karena keburu meninggal dunia. Nah ini juga menjadi salah satu tugas kita untuk ya, untuk mewujudkannya ya. Yang penting juga sebagai penyempurna adalah menyambung ya, silaturahim ya, atau kekerabatan dengan almarhum, keluarga almarhum yang sudah meninggal dunia. Nah, ini juga tugas kita, terutama para, jika kita seorang anak dan kemudian orang tua kita meninggal dunia, maka kewajiban tugas seorang anak itu terhadap orang tuanya yang meninggal dunia adalah menyambung silaturahim, ya, tidak memutuskan. Bahkan baginda Rasul sendiri jamaah, ketika Khadijah jauh sudah meninggal dunia, Nabi itu masih sering ya, membagikan makanan, ya, berserka, apapun terhadap teman-teman dan keluarga Khadijah dulu ya. Jadi ini menyambung silaturahim. Jadi jangan sampai dengan terputusnya, dengan meninggalnya seseorang di antara mereka, lalu kemudian persaudaraan dan hubungan ukhuwah di antara kita dengan keluarganya kemudian terputus. Tapi harus kita sambung kembali. Ya. Kemudian terakhir ya, sebagai tambahan, alhamdulillah, menyegerakan ya, penyelesaian ya, harta warisan. Ini sekedar mengingatkannya. Jadi jika memang tidak ada yang menghambat maka harus segera diselesaikan. Yang penting beres dulu. Ya. Ini milik siapa? Jangan sampai itu akan menjadi beban bagi jenazah kemudian almarhum ketika meninggal dunia. Nauzubillah, keturunannya, keluarganya yang di dunia ini ya, baku hantam gitu kan, dan kemudian apa ya, berantem gitu ya, karena harta warisan. Nenek enggak ya? Dibereskan, diselesaikan ya, sebaik mungkin. Karena itu, karena begitu pentingnya sampai Al-Qur'an itu ya membahas khusus tentang hal ini. Ada ayat-ayat khusus ya, yang membicarakan tentang harta warisan ini ya, begitu detail ya pembagian-pembagiannya menurut Al-Qur'an karena penting. Dan disayangkan betapa banyak di antara masyarakat kita barangkali yang sampai apa berantem gitu kan, konflik di tengah keluarga karena harta warisannya tidak segera diselesaikan. Orang yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, sementara hartanya masih enggak jelas ini punya siapa. Apakah punya anaknya, apakah punya istrinya, atau jangan-jangan ini enggak ada yang punya gitu kan. Nah ini juga harus dibereskan segera. Dan sebagai penutup tausiah, alhamdulillah, hal paling penting yang harus kita laksanakan terhadap jenazah tentu saja adalah memperbanyak doa, mendoakannya. Apa yang kita lakukan hari ini tadi sudah dipimpin doa ya, ini hal yang baik dan tidak hanya terputus pada sehari, dua hari, tiga hari, 40 hari enggak. Nah, jadi walaupun dalam masyarakat kita ada tradisi ini 3 hari, 40 hari, 100 hari, itu adalah tradisi masyarakat kita dan tidak ada tuntunan dalam sirah nabawiyah, secara hidup Nabi ya, yang adalah kapanpun ya, jadi kapanpun ya kita mendoakan suami, lalu kemudian keluarga yang sudah meninggal dunia ya, terutama keluarga inti, keluarga dekat ya. Kapanpun tidak mesti menunggu bulan Ramadan, tidak menunggu Idul Fitri, Idul Adha, tidak.
ya, setiap solat lima waktu kita doakan. Doakan ampunan baginya, doakan dimudahkan hisabnya, ya. Dan yang paling penting lagi adalah doakan agar mereka mendapatkan surga. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, ya. Ladzina ketika kaum Muhajirin dan kemudian kaum Ansar disatukan oleh Rasulullah dalam bingkai ukhuwah Islamia, di antara yang diperintahkan oleh beliau adalah mendoakan, ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami dan alladzina sabaquna bil iman, dan yang sudah mendahului kami tapi beriman, yang sudah meninggal lebih dulu tapi mereka beriman. Ampunilah kami dan ampunilah mereka. Ini artinya merupakan perintah bagi kita adalah untuk mendoakan, ya, yang sudah meninggal dunia. Dan itu tidak mesti anaknya, enggak mesti keluarganya, siapapun. Walaupun aula yang lebih utama adalah keluarga almarhum itu sendiri. Nah, semoga, ya, lebih penting lagi adalah keluarga yang ditinggalkan, Ibu Ila dan sekeluarga diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, dan bagi yang meninggal dunia, ya, almarhum, ya, semoga diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan kesalahan-kesalahannya dan terima yang amal baiknya di sisinya. Amin ya rabbal alamin, dan kita dikumpulkan bersama nanti di surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, barangkali ini tausiah singkat pada malam hari ini, semoga bisa memberikan ya, kesabaran, ya, terutama bagi keluarga, dan wafatnya seseorang itu menjadi pengingat juga bagi kita, ya, bahwa semua orang itu akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, ya, pasti akan meninggal dunia. Demikian, jazakumullah khair jazal istima', dan saya cukupkan billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan kathiran Ustaz. Ya, Ustaz Nurdin. Masya Allah. Ini luar biasa ya kepada Ibu Ustaz, terutama kepada sangat padat sekali materi yang beliau sampaikan. Jadi ini tentu saja sangat bermanfaat, tidak hanya untuk Ibu Ila dan keluarga saja, ya, tetapi juga buat kita semua hadir pada kesempatan malam hari ini sama-sama menyimak. Ini menjadi sebuah ilmu yang sangat penting sekali buat kita untuk menyiapkan. Terkadang kita nggak siap, gitu ya, seperti yang tadi disampaikan. Memang terkadang kita lupa, gitu ya, atau lupa, atau bahkan mungkin ada hal yang lain, sehingga tentang apa saja yang harus kita kenaikan ketika ada kita yang meninggal dan lain sebagainya. Ini kadang kita kebingungan dan lain sebagainya, ya, kebanyakan kita tidak siap. Maka ini luar biasa sekali di momentum takziah pada kesempatan malam hari ini mendapatkan satu pencerahan yang luar biasa, ya, dari Ustaz Hedi. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dan kita bisa melaksanakan ketika nanti ada family kita, ya, atau misalnya anggota keluarga kita yang meninggal. Karena seperti yang tadi disampaikan, kematian ini adalah sesuatu yang pasti, ya, entah kita dulu atau istri kita dulu, atau mungkin anak kita, atau mungkin bapak dan ibu kita. Masya Allah, barakallah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Hedi dan juga bapak dan ibu semuanya. Bu Sufi, mungkin ada pertanyaan atau yang lain? Besok insya Allah takziah kita di hari ketiga dengan Ustaz Taufik Bulaimi akan membahas bagaimana ciri keluarga yang nanti di surga bisa kumpul bersama di surga Aden. Jadi ini nanti materinya sangat penting supaya kita tetap punya harapan walaupun terpisah dunia, tapi kita tetap punya harapan untuk bisa berkumpul di surga. Tapi ada syaratnya, bagaimana kita dengan Ustaz Taufik Ola ini. Jazakallah khair Ustaz Happy. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Sama, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi juga Sufi, Ibu Ila, barangkali Bapak dan Ibu yang hadir di sini mungkin bisa menyampaikan kepada sanak saudara, family lain untuk bisa ikut gabung pada acara tahlil yasin dan tauji dengan Ustaz Taufik Sekian. Insyaallah, Ustaz. Ruangan, dan Bapak dan Ibu yang lain juga diberi kesehatan
kita kembali sama-sama kita bersuara virtual besok pada Isya ya, insyaallah. Ada tambahan Ibu Sufi atau mungkin Pak? Belum Pak, kita itu dengan doa. Baik, Bapak Madin, insya Allah sekali lagi mudah-mudahan saudara semua di sana dan insya Allah pemilah dan keluarga diberikan tambahan kekuatan dan terus bisa memberikan doa terbaik ya untuk almarhum. Terima mungkin hanya yang spesialnya tetapi doa yang terbaik tentu saja itu dari keluarga terdekat. Jazakumullah khairan kepada Ibu dan keluarga, kepada Ibu dan keluarga, Bu Sufi, kepada Ibu dan juga Bapak dan Ibu yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Dari saya pribadi kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit.